pada hari ini kita telah menerima satu kejadian kemalangan jalan raya dan anggota daripada Balai Bomba Depan Mak Kajang hadir membantu kawasan Bandar Tun Sri On kerana jentera Bandar Tun Sri On menghadapi kes di tempat lain pada masa sama. Kita terima panggilan pada jam 5.46 petang dan jentera daripada Balai Bomba Kajang seramai 7 anggota sampai di lokasi pada jam 6.21 petang. Sampai lepas kejadian, kita dapati sebuah kenderaan jenis SUV telah mengalami kemalangan di bahagian tepi lebuh raya Sirk dan terbakar. Jadi tindakan operasi pada awalnya memadam kebakaran, dan setelah memadam kebakaran kita mendapati terdapat 3 orang mangsa berada dalam kenderaan, dan kerja-kerja untuk mengeluarkan mangsa diambil agak lama sedikit kerana kita perlu mengambil langkah-langkah keselamatan yang sebaik-baik mungkin kerana keadaan kenderaan ketika lepas kejadian berada di cerun dan ada kemungkinan untuk kenderaan tersebut untuk jatuh. Jadi kita mengambil langkah keselamatan, kita mengalihkan kenderaan ke tempat selamat dahulu, kemudian kita memotong di bahagian sisi kenderaan sepenuhnya untuk memudahkan urusan mengeluarkan mayat. Setakat ini setelah operasi kita keluarkan mayat, kita dapat 3 orang mayat. Identiti dan jantina kita dapat kenal pasti dan kita serahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya.